Ya, Saudara Gubernur Riau Samsuar melantik Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Sikingi terpilih, Andi Putra dan Suhardiman Ambi yang digelar di Balai Pelangi Komplek Gedung Daerah. Wakil Bupati Kuantan Sikingi terpilih Andi Putra dan Suhardiman Ambi oleh Gubernur Riau Samsuar menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Jumlah tamu undangan dibatasi hanya keluarga inti dan Forkopimda Kuansing mengingat masih dalam pandemi COVID-19. Masyarakat di Kabupaten Kuantan Sikingi bisa menyaksikan momen bersejarah ini melalui live streaming yang disiarkan langsung melalui YouTube Diskominfotik Riau seperti pada pelantikan kepala daerah-daerah sebelumnya. Menurut Gubernur Riau Samsuar, pelantikan ini memiliki makna strategis dalam rangka kelanjutan kepemimpinan dan kelangsungan proses pembangunan di Kabupaten Kuansing. Untuk itu, Gubernur Riau Samsuar berharap kepada kepala daerah terpilih dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kuansing lebih baik lagi. Jadi pertama pesan kami agar mereka bisa bekerja sama, bersinergi dengan semua pihak yang mulai dari BPD, Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua komponen masyarakat di sana lah. Bagaimanapun kalau kita melaksanakan tugas tanpa koordinasi yang baik, itu juga akan mempengaruhi pada kinerja yang akan dilaksanakan. Nah itu nomor satu dulu. Yang kedua adalah bagaimana mereka ini juga bisa, kalau dulu kan ada pihak ini pihak bupati ini, calon ini. Nah ini sekarang bagaimana mereka menyatukan semua komponen yang ada di sana agar bersatu mendukung kepemimpinan dari bupati dan wakil bupati ini. Bupati dan wakil bupati Kuantan Sikingi terpilih diharapkan juga dapat merangkul semua elemen masyarakat terutama dalam upaya memutus mata rantai penyebaran dan penularan COVID-19 di bumi Melayu Riau. Dari Pekanbaru, Provinsi Riau, Reza Arjuna, TVRI, melaporkan.